Rasain langsung. Oh. Oh, di sebelah sih. Iya. Oh, mantap. Jangan ya. Kenapa? Ibu, gimana kesan-kesan Ibu? Ya alhamdulillah syukur. Terima kasih. Saya melihat peresmian desa wisata ini luar biasa di Lombok Utara. Tidak lama waktu lalu, bulan September 2018, ada gempa bumi yang cukup besar di sini. Masih ada 18.000 rumah yang sudah rata dengan tanah. Dan upaya seperti ini bukan saja membantu meringankan beban, membuat rumah buat teman-teman yang terdampak, tapi juga membuat suatu pondok wisata agar supaya hasilnya bisa digunakan untuk keberlanjutan daerah Lombok Utara ini. Saya rasa ini menandakan bahwa Kadin benar-benar hadir dalam keadaan bukan saja baik untuk mengembangkan perekonomian, tapi juga dalam keadaan bencana alam. Memang inilah hasil kerja keras Ketua Umum Kadin, Pak Rosan, dan juga di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum Pak Hendro, serta juga Ketum Kadin NTB Pak Faurani. Tadi kita ketemu Pak Gubernur, Pak Bupati, semuanya menyambut baik. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa terus dilakukan apabila kita sedang menghadapi bencana, karena memang inilah kontribusi kami dari dunia usaha untuk masyarakat luas. Karena dulu kan awalnya rumahnya di sana, di dekat pantai kan, karena takut air pasang, kita pindah ke sini. Mungkin semuanya ya, warga sini itu mengalami sangat kesusahan lah. Ya hancur lebur, rumah nggak ada. Intinya kan yang satu bulan, dua bulan itu kita di tenda. Datanglah Kadin untuk membantu kami. Harapannya kalau misalnya Pak Anin Bakri menjadi Ketua Umum Kadin, semoga kedepannya semakin lebih baik sama kami, bantuannya juga semakin lebih bagus. Ya, mantap. Lihat.